Minggu ke-7 di Masinga Malaysia. Anmar Singa Malaysia bersama saya, Apulizam ataupun Sepusai. Minggu lepas kita ada Azan Rafiq. Minggu ini kita ada Bawang Putih. Nak tahu siapakah Bawang Putih? Adakah nama yang disebut-sebut sebelum ni adalah benar jawapannya? Kita pergi sekejap lagi. Bawang Putih siapa takut? Vampire takut. Ayo guys. Juri, sila beri satu nama. Noki? Noki. Baik, bagaimana Zizan? Noki. Ini Ikwan, Noki. Kita bersama dengan salah satu bawang putih yang paling sado yang ada di Nusantara dan dunia kot. Kita bersama Noki. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Tapi kenapa salah satu bawang putih? Memang tak ada lah rasanya, bukan salah satu. Satu-satunya. One and only bawang putih. Masalah kesihatan malam ni punca terkeluar atau kenapa agaknya? Dia simple je. Kalau bagi Noki, rasanya jawapan semua sama aja. Rezeki. Maksudnya rezeki Noki sampai ke sini. Sampai dekat minggu ke-7 je untuk Masinga Malaysia. Tapi dekat social media kita dah baca, sempat baca tadi, Noki terkeluar je macam bawang putih ni one of the favourite tau. Apa pendapat? Kalau orang dah cakap macam tu, maksudnya persembahan Noki minggu-minggu tu baiklah. Maksudnya bukannya persembahan yang perfect, tapi persembahan yang baik boleh orang ingat. Saya sangat bersyukur sebab orang boleh ingat persembahan Noki tu. Orang tahu dari first week until ke minggu ke-7. It's a good thing. Nun wow kopya. Noki. Ya, sebenarnya daripada awal tu tak tahu, memang kita dah rasa suara dia tu memang dah dapat agak it's Noki. Tapi adalah few weeks macam episod-episod lain adalah juga clue-clue dia macam tak logik sikit. Tapi bila tengok daripada clue yang visual yang kat belakang tu, we know that's him. Tak berjaya tipu kami semua. Noki terima tawaran ni, apa yang Noki fikir? First dapat Noki fikir perjalanan kerja dia sebab tak tahu macam mana. Cuma dengar-dengar cerita kan, Masinga ni dia tak boleh orang tahu, production pun tahu, certain berapa orang je yang tahu. So Noki berfikir, masa dapat tu macam mana perjalanan dia? Benda ni first Noki rasa macam game. Dia macam bermain-main. Kenapa kita nak pergi toilet pun nak tutup apa semua, macam over lah Noki rasa kan. Sampai Noki boleh bertanya yang kenapa kita ni, kita main game ke apa? Rupanya dia cakap ini benda yang serius. So after that Noki terus ambil benda ni serius. Jujur Noki cakap, tempat lain korang takkan rasa. Only Masinga. Percayalah. Okay, bila juri-juri ni sebut nama yang salah, apa yang Noki rasa lah? Salah tu sebenarnya okay. Untuk Masinga ni, untuk maskot-maskot ni semua, Noki yakin perasaan dorang, kalaulah juri teka salah, itu adalah yang kita orang nak. Itu setiap maskot punya idaman. Sebab kita orang tak nak juri-juri atau orang lain yang luar daripada Masinga ni tahu dalam maskotnya adalah si ini, dalam maskot tu adalah si itu. Faham tak? Once again, sikit pengalaman dengan maskot buat persembahan yang tak pernah-pernah Noki buat selama ni. Secara jujur, mula-mula okay, dia nampak ya simple kan, dia taklah berat sangat pun. Tapi kalau kau pakai, kita punya, dia punya beban kita tahan pakai bahu dah. Macam Noki satu minggu 4-5 kali gym kan, so dia akan senang untuk lenguh. Dah bawang putih kan, mungkin tak tahu kenapa dong bagi Noki maskot ni, mungkin disebabkan supaya tutup cover sikit badan Noki ke figure badan tu supaya tak nampak tu kan orang cakap. Antara bila dah masuk di Masinga Malaysia ni kan, dah berapa minggu ni, siapa yang Noki benarkan untuk tahu Noki masuk di Masinga Malaysia? Of course budak-budak K-Click. Yep, 100 my family and my housemate dekat KL. Nak menipu macam mana? Hari-hari kau keluar masuk, orang tanya, mana? Oi, kau dari mana? Kau gimana? Okay, alasan selalunya kalau orang yang Noki tak pernah kenal tahu, bagaimana? Ahad malam tak ada, hari Ahad tak ada. Buat masa ni tak ada orang tanya, tapi yang tak ada orang tanya, tapi yang geram, oh ada sekali. Tapi saya rasa dia itu orang yang tanya tadi punya wife ada kat dalam Masinga ni. Sebab dia hari Ahad dia saja laki husband dia ajak lepak, ajak aku lepak. Oi, mana? Dia lepak tu kita. Dia pancing, aku rasa lah, tapi aku rasa aku tahu man, confirm dia ada kat dalam Masinga ni orang tu. Tak, saya memang tak ada bekerjasama dengan dia, tapi hari tu masa dia datang, saya segah dia, saya macam cakap dengan dia, "It's you kan sebenarnya kan?" Lepas tu dia tak boleh nak react dengan I pasal I tahu I seorang pelakon. So I tahu yang dia tak boleh berlakon. Lepas tu dia macam rasa bersalah. Dia nampak muka dia macam, kita tahu dia rasa bersalah, so I rasa memang itu adalah dia. Kita semua mendoakan supaya Noki akan lebih berjaya and enjoy your journey lepas ni, okay? Okay, last kali, mengapa rakyat Malaysia ataupun orang di luar sana perlu menyaksikan The Masinga Malaysia musim ke-4 ni? Satu, Malaysia adalah kali ni, musim ke-4 ni adalah live. And then ini adalah Masinga yang first buat live show. Noki tahu, sebab Noki sendiri dalam maskot ni. Kita orang punya effort untuk benda ni bagi kau tau. Nampak simple tapi bagi kau. So korang kena tengok, tarikan yang sangat kuat untuk Masinga adalah juri-juri kita. Korang kena tengok, setiap minggu juri kita is different. Support lah local. Okey kan, korang dah dengar semua apa yang dicakapkan oleh Noki Bawang Putih. Memang ramai dah bersetuju, betul tak? Korang setuju tak? Betul, betul,
Belum ni orang tegak betul. Ha. So, wah, Elio dia. Tapi tak apa. Jangan lupa korang kena undi maskot kesayang korang di Masterful di gempak.com/TheMaskSingerMalaysia. Korang, siapa lagi korang nak teka? Korang teka Apple Drama Band. Siapa tu? Helang, Mahelang, Mahelang. Stasi. Apapun, kita jumpa minggu depan. Unmask Singer Malaysia. Yeah. Yes. Woo, tak ada. Drum roll tak ada. Drum roll. Woo!